Dikutip dari CNNIndonesia.com, Prabowo dan Menteri Perancis bahas pelatihan pilot TNI buat jet Rafale. Halo Sobat Militer, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Calon Militer. Dan pastikan like and subscribe serta aktifkan notification-nya agar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Calon Militer. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sébastien Lecornu, membahas program pelatihan untuk para pilot jet tempur TNI Angkatan Udara. Topik itu dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Prancis. Pelatihan pilot dinilai penting lantaran kekuatan tempur Indonesia akan diperkuat dengan kehadiran jet tempur Rafale sebagai alutsista baru. Dengan begitu, para pilot TNI Angkatan Udara harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengawaki jet tempur generasi 4.5 asal Prancis tersebut. Kementerian Pertahanan RI dan Perusahaan Dirgantara Prancis, Dassault, sebelumnya telah menandatangani kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale pada Februari 2022. Itu merupakan awal kontrak yang lebih besar untuk pembelian 36 pesawat tempur Rafale berikutnya. Prabowo mendorong agar perwira dan bintara TNI dapat menempuh pendidikan di Prancis untuk meningkatkan kapasitas SDM pertahanan.